2 juta surat suara diperkirakan akan tiba di KPU Kota Balikpapan pada pertengahan bulan Desember. Surat suara ini untuk pemilihan DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan Presiden. KPU Balikpapan bersiap untuk melakukan sortir hingga pelipatan surat suara. Ini nanti akan datang label untuk setiap kota. Jadi setiap kota kan ada DPRD Kota, DPRD Provinsi, dan seterusnya itu. Nah, yang sangat kita tunggu-tunggu ini adalah surat suara. Karena surat suara itu yang bikin adalah pengadaannya di provinsi, maka kita penerima manfaat. Nanti kita akan segera ke tempatnya. Informasinya kapan Bapak untuk datang kotak suara? Kertas suara. Surat suara. Surat suara sih insya Allah nanti sebelum pertengahan Desember kita sudah menerima. Dan mudah-mudahan itu yang terjadi, karena surat suara perlakuannya kan beda. Ada sortir, ada lipat, pengepakan, dan sebagainya. Ada berapa yang akan datang nanti Bapak? Otomatis sekitar 2 jutaan lebih ya surat suara, karena pemilih kita ini kan 5.509.000 kali 5. Saat ini sudah ada 10 kotak suara, 8.000 bilik suara. Tercatat jumlah pemilih Balikpapan mencapai 550.000 pemilih. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.